Kedekatannya gimana? Ini kan jadi pertanyaan banyak orang. Sama Potskoy? Sama Gading. Anya, kedekatan Anya sama Gading? Iya, itu. Top 5 dong! Terus Instagram! Jangan! Terakhir! Kita bacain top 5. Arti cinta sesungguhnya. Yes, selamat datang di episode pertama Kuiru! Bersama Rizky Febian. Yes, man! Gimana rasanya nih? Jadi guest pertama di Rizky Febian Live at Kuirum. Satu kebanggaan dan satu kehormatan untuk saya karena bisa tampil untuk pertama kalinya di sini, perdana juga untuk di segmen ini. Jadi terima kasih untuk Kui Entertainment karena sudah mempercayai saya untuk bisa perform di sini. Yes, Rizky Febian hadir nih di sini dan kita juga take ini di Naughty by Nature by KFC. So check that out. Dan sekarang nih ya, terakhir kan lu tuh udah main juga ke Kuya terakhir kan? Iya betul. Ngobrol sama Pegading. Betul sekali. Kesemprot. Ya? Betul. Habis itu ketemu kok sama Ralfi juga. Iya. Viewersnya 6 juta loh yang itu loh. Itu luar biasa makanya. Iya kan? Semprot tepuk tangan untuk Kuy. Semprot 6 juta yang sama Papa Gading juga. Dan terakhir lu kesini kan itu belum rilis tuh semua garis cintanya kan? Yang terakhir, iya kan? Iya, iya. Sekitar 1-2 bulan lalu kan main ke Potskoy Semprot. Itu kan belum semuanya kerilis kan? Baru si Cuex. Si Cuex itu baru satu. Dan sekarang udah rilis semuanya di Garis Cinta. Rasanya gimana? Lega banget gak lu bisa ngerilis itu? Di Youtube ya, ini facts-nya kan. 24 juta untuk Cuex, 12 juta. Rasanya sebenarnya ini ya, maksudnya di luar ekspektasi semuanya. Karena satu, kalau gue pikir ditakutkan kemarin tuh tidak direspon karena pandemik. Yeah. Satu itu. Dan ternyata direspon positif. Nah, sebenarnya semuanya berkat karena tim aja sebenarnya. Dan gak nyangka juga. Ya jelas kalau maksudnya dia sangat mensupport dan membantu gitu untuk di proyekan ini. Seneng banget sebenarnya karena gak nyangka karena yang harusnya album tahun ini. Yeah. Terus karena akhirnya gue harus tiba-tiba berhenti untuk ngejalanin album. Terus tiba-tiba di pertengahan bisa bikin Cuek, bisa bikin Mantra, Makna. Jadi ya udah coba aja iseng-iseng berhadiah karena waktu itu pemikiran ketika pandemi apa yang biasanya orang lakuin? Streaming film sama dengerin stream lagu. Jadi berusaha untuk mengkombin dua-duanya waktu itu gitu. Terus project-project lu kan waktu ngobrol sama Papa Gading juga kayak lu suka film ya kan, betul sekali. Sinopsis. Wah, bener kan? Betul nonton sekali. Juga gue. Nah, itu project-project yang lain ada nggak sih sebenarnya? Sebenarnya masih ada benang merahnya dari Garis Cinta sih. Sebenarnya kenapa gue membuat proyekan Garis Cinta? Karena ide gue aja, ide gila gue aja ke manajemen. Karena kan gue sekarang label sendiri, yes. Manajemen sendiri. Jadi harus benar-benar apapun tuh atas perintah gue ataupun atas iya dari gue gitu apapun itu. Jadi kemarin gue punya ide gila itu, kita brainstorm bareng. Tujuannya adalah biasanya kan lagu tuh hanya dijadikan hal kedua dari sebuah film. Oke. Jadi tujuan project itu tuh berharapkan dari sebuah lagu justru menjadi sebuah film gitu. Dari lagu ke film. Lagi pitching ini semoga bisa short movie. Si Garis Cinta ini. Series ya sama film rencana semoga Terus kalau filmnya jadi berarti cast-nya Anya juga. Tergantung si PH-nya. Mungkin kalau maunya saya ya silakan. Kalau Anya silakan. Kalau aku mau bebas gitu. Nah, udah tahu semuanya tentang project-nya nih ya, filmnya segala macam. Dan karena ini nama acaranya bukan Potskoy, bukan semprot, bukan ngobrol-ngobrol, tapi lebih ke Iki perform kan di sini ya. Oh iya. Gue pikir ngobrol doang di sini. Salah. Okay. Salah acara bukan sama saya. Kalau kayak gitu ya. Jadi nanti pastinya kan teman-teman pingin ngebahas yang agak kan kemarin kan sempat rame tuh ya kayaknya. Apa tuh yang rame? Apa dong kira-kira yang rame? Saya belum tahu aja bapaknya. Kelanjutannya kita pengin tahu kayak gimana ya kan prosesnya, apakah tambah dekat atau tidak? Kan pengin tahu. Penasaran? Swipe up. Saya belum bisa. Saya belum bisa swipe up. Tolong ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita akan langsung masuk ke performance pertama di Kuir Room with Rizky Febian. Yeah. Jadi langsung aja, gue minggat dulu ya. Gue juga. Jangan. Paling gue siap-siap. Oh iya, siap-siap. Ambil anak-anak dulu. Alright. First song dari Rizky Febian, live at Kuir Room. Kesal dengan sikapmu yang selalu bertanya mana perhatianku. Mungkin kau
tak pernah merasakan apa yang ku lakukan. Di setiap pengorbananku selalu jadi yang kau mau. Menjaga di setiap saat, tapi kau tak melihatnya. Mana ada aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi malam ku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan. Di setiap pengorbananku selalu jadi yang kau mau. Menjaga di setiap saat, tapi kau tak melihatnya. Mana ada aku cuek, apalagi kan mikirin kamu. Tiap pagi malam ku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Next up dari Rizky Febian, ini lagu kedua di Live at Kui Room with Rizky Febian, yeah. Mantra Cinta. Sama-sama saja. Mantra cintaku tak bekerja. Hati ini juga ingin cinta yang bisa memuja diriku. Agungkan hidupku. Rekahkan senyumku. Mana dia? Sama-sama saja. Mantra cintaku tak bekerja. Hati ini juga ingin cinta yang bisa memuja diriku. Agungkan hidupku.
hari. Tapi sama-sama saja, mantra cintaku tak bekerja. Hati ini juga ingin cinta yang bisa memuja Yes, masih di live at Queer Room with Rizky Fabian. Yes. Performance kedua tadi. Trilogi Gadis Cinta. Wow. Nah, apa tadi mau nanya-nanya apa? Udah mau nanya nih, okay, ya. Good. Nanya kelanjutannya aja gimana kan? Di podcast-nya dibahas kan gimana awalnya lo bisa kenal sama Anya. Yes. Kan? Dan akhirnya Anya jadi model untuk music video lo. Yeah. Ya kan? Sekarang nih ya, kedekatannya gimana nih? Ini sama, kan menjadi pertanyaan banyak orang. Sama podcast-nya. Sama Gading. Sama Gading. Sama Anya dong gimana? Oh, Anya. Sama Anya, kedekatan Anya sama Gading? Iya, itu. Oh, okay. Sama lu dong, oh, gimana okay sih? Ya, kedekatan kalo lu sama Anya gimana? Kan banyak pertanyaan ya dari orang-orang. Sebenarnya kemarin tuh ya gini ya, gua mau meluruskan. Coba juga, coba diluruskan tolong-tolong. Oke, okay, bentar. Perdana nih, gimana? Sebenarnya gini, yang membuat ramai itu adalah karena apa? Pendapat dan opini orang-orang di luar sana. Mm-hmm. Karena baper sama video klip, baper sama cerita yang gua bikin di apa di video klip, jadi mengiranya gue tuh betulan sama dia. Mm-hmm. Gitu. Padahal di satu sisi gue seneng banget karena yeah, gini, setidaknya orang-orang tuh berarti gue sukses dong, maksudnya berperan profesional sampai akhirnya orang tuh sampai sebaper itu. Yeah. Gitu sebenarnya. Cuman yang makin banyak ramenya tuh karena kemarin tiba-tiba si Anyanya putus sama mantannya. Mm-hmm. Terus jadi, disangkanya gue. Bisa timingnya gitu ya. Mm-hmm. Masalah timing ya. Putus terus disangkanya gue yang iniin. Padahal kagak gitu. Oh, iya. Jadi emang itu ya, udah ya. Diluruskan ya, sudah iya, ya. Iya, sebenarnya itu. Tapi kalau ditanya kedekatannya sekarang sama dia gimana ya? Baik-baik aja, maksudnya baik-baik pertemanan aja gitu. Hmm. Bahkan kan kayak tadi aku bilang semoga proyekan ini kemarin aku coba pitching-pitching buat bisa jadi web series ataupun short movie ataupun film. Jadi ya, mungkin nanti bisa kerja sama lagi gitu. Iya, sama aja ya. Mungkin ini kan enggak mungkin akhir dari Rizky Fabian, ke depannya kan masih ada proyek-proyek ya lain. Mungkin ada music video juga. Betul sekali. Tadi lagi ngebahas film, lagi pitching-pitching sana-sini. Betul. Misalkan yeah, nih, lo membuat music video lagi. Atau ada project film juga lah. Hmm. Tapi di bawah lo gitu, lo yang handle semuanya. Yeah. Modelnya bakal siapa lagi sih next-nya gitu loh? Nggak tahu, Pak. Ada harus cenayang dulu gue. Oh, harus, okay, karena belum ada nama-nama nih yang nyantol di belum kepala lo? Karena waktu Anya pun itu tuh benar-benar gue debat dulu sama tim. Uh-huh. Kita apa, benar-benar meetingin semuanya, kena anak-anak semua nanya kayak kenapa harus Anya, gue jelasin semuanya enggak, gitu, ya kan? Gitu loh. Hmm. Jadi ya udah, ah kenapa enggak apa ya? Kenapa enggak Anya gitu? Ya, ya maksudnya ya, gue jelasin ke mereka, maksudnya tujuannya tuh kayak gini loh, gini loh, karena pengen orang tuh aware dengan materi yang akan gue rilis saat itu, okay, gitu. Okay. Jadi kalau ditanya nextnya video klip siapa, kalau gue biasanya tergantung lagu, tergantung okay, misalkan nanti ini lagu membawa ke model yang mana, siapa. Tapi gitu kan untuk lagu yang Gadis Cinta ini, ya kan, lo emang udah pengen tuh dari awal ya, kan? Ya betul. Ya kan, kerja sama-sama. Ya, dari setahun yang lalu. Terus kan pas tuh. Pas kan banget aja sebenarnya. Jadi gini, pas ketika gue menggebu-gebu pengen Anya untuk jadi model di sini, pas banget Anyanya tuh memang di tahun ini gak begitu ramai. Tahun okay lalu tuh gue udah ajak untuk bikin short movie, gue bikin gue yang direct, dianya nggak mau, padat, sibuk. Terus akhirnya ya udah, akhirnya di tahun ini gue coba, gue rayu lah, maksudnya dalam artian rayu kayaknya mau nggak ini ada proyekan kayak gini, nanti itu kamu bakal gini. Makanya gue mah ketika orang-orang di luar sana bilang ini settingan, iya karena semuanya tuh butuh, dalam artian karena itu semuanya tuh menurut gue amat sangat mensupport semuanya. Tapi tetap ya, dalam artian semuanya juga tetap harus diperhitungkan. Kayak misalkan ketika gue mencoba membuat hal seperti ini,
tapi materi juga tetap diperhitungkan. Okay. Maksudnya nggak sembarang bikin lagu, nggak sembarang bikin video klip gitu sih sebenarnya. Oke, okay. Jadi emang belum ada nih ya sekarang ya, kalau menjawab yang tadi, model music video belum ada. Belum ada. Tapi udah jelas lah semuanya seenggaknya nih ya, tentang kedekatan bersama. Baik, hanya sekarang mah temenan sama gue, ya, sahabatan, ya. Apa-apa curhat gitu. Jadi aman-aman aja ya. Masa rame banget soalnya. Oh kenapa? Katanya? Rame banget ya, orang-orang kan menggubu-gubu gitu, gimana nih sama Anya sekarang gitu loh. Jadi orang bingung, dan sudah dijelaskan ya di Queer Room Live with Rizky Febian, datang dari dianya sendiri. Sekarang ya udah temen, ya. Ya, sahabat. Sahabat, nanti... Nggak tahu. Nanti ya. Insya Allah sahabat. Insya Allah sahabat juga ya. Oke, kalau gitu next project-nya dekat-dekat ini ada nggak? Apa gitu? Di November aku ada apa kolaborasi bareng Leong, Onadio, bandnya Onadio. Yes. Terus ya lagi coba masuk ke dunia film juga, lagi iseng-iseng. Karena gue tuh seneng banget seni ya, jadi apapun yang berbau seni gue tuh pengen belajar dan pengen tahu tentang seni itu gitu. Oke, jadi emang suka the film, whole industry ya? Ya gitu. Makanya di video klip pun gue selalu memasukkan di situ gue berakting gitu. Jadi emang nextnya mungkin pengen jadi aktor ya? Enggak, pengen tetap jadi penyanyi itu cita-cita, sayang banget. Iya. Oke. Sekarang kita akan ngebaca sedikit pertanyaan dari netizen, enggak apa-apa ya? Boleh. Netizen maha benar. Kurang semangat nih nampaknya. Siap. Ayo, boleh aku mau apapun. Oke, siap. Yang pertama, deg-degannya udah kayak ujian ya. Masa sih? Saya juga kok. Yang pertama, Kak, gimana pendapatnya tentang kedekatan Sule dengan Natalie? Support dong, support karena ya? Kan apapun gue pengen bokap gue pribadi bahagia, itu aja asa. Jadi trik aja, kalau gue support segala macam kan otomatis gue sama sangat dibebaskan nantinya, lebih bisa mandiri. Oh, iya dong. Balik ke sana. Gak sih sebenarnya kalau untuk sekarang juga gue sama sangat dibebaskan. Sekarang gue udah tinggal pisah sendiri apapun itu. Jadi karena gue lihat bokap gue tuh apa kalau dekat sama siapapun dia cerita sama gue. Oh gitu. Jadi deket parah. Mau cerita yang aneh-aneh ataupun segala macam itu gue cerita sama bokap karena gue pengen apapun itu tuh nggak ada yang ditutup-tutupi gitu. Jadi semua aktivitas yang lo lakukan dia curhat kalau dia lagi dekat sama siapa jadi gue kasihan aja gitu karena beberapa kali mengulang gagal ketika ada yang mau serius mau berubah ya sok kata aku tuh yang penting dia bahagia gitu aja. Full support ya jadi. Oke, pertanyaan berikutnya nih ya, ini sebenarnya bukan pertanyaan, ini lebih ke arahan ya. Kak, buat project film dong, duet Maut sama Anya kemarin goks banget. Sekalian Papa Gading juga diajak, juara deh. Nah, memungkinkan ada tuh, semua bertiga bekerja sama tuh, menurut lu? Ya, aku mah tergantung Papa Gading. Papa Gading pasti yang Papa punya konsep Gading itu. Nih. Papa Gading, saya colek nih. Colek dong. Ya, semoga Papa project Gading. Film kayaknya. Tapi mau kan, kalau ada pertanyaan kayak gitu, mau nggak? Boleh sekali gitu loh. Kan tergantung Anyanya. Anyanya oke nggak, siap nggak gitu. Kentut tuh. Oh enggak. Gue mikir enggak mau ini jangan di-cut ya. Ini biar ngelihat bahwa di sini tuh kita santai gitu loh. Chill. Suaranya sih kayak kentut tadi. Iya, suaranya kayak kentut sih. Kentut tadi ya. Untung bukan ya. Kursi. Iya, kursinya kentut. Oh enggak ya. Oke, ada dua pertanyaan lagi dari netizen. Oke, ini lebih ke profesionalisme cara bagi waktu antara keluarga dan kerja itu gimana sih, Kak? Siapa yang selalu dikabarin duluan kalau ada apa-apa? Gue sih saat ini tuh lagi dimarah-marahinnya sama saudara-saudara sih, karena gue jarang balik kan. Oke. Karena gak tau kenapa, mager banget gitu. Apalagi kalau gue tipikal orang yang rumahan kan. Jadi kayak kalau udah di kamar, dengerin lagu, bikin lagu, udah gitu enaknya tuh kayak gitu, nonton film. Akhir-akhir ini tuh gue lagi dimarahin karena jarang pulang. Terus jarang ketemu sama adek-adek, kayak gitu. Makanya kemarin gue disidak di Ketambun gue kan, ke Bekasi. Iya. Ya disidak lah, kayak gitu maksudnya. Tapi ya... ada baiknya juga, maksudnya mereka mengingatkan kembali gitu, maksudnya Iki ditegur karena jangan sampai lupa waktu kan, jadi ya. Jadi intinya emang susah ya kadang-kadang bagi waktu kerjaan. Sampai akhirnya kita personal. Menentukan, pokoknya setiap satu minggu kita harus ada ketemu kayak gitu. Bagus sih, jadi membiasakan diri nantinya. Disettingin gitu ya, emang harus ada disettingin. Gitu. Nah ini tadi nanya satu lagi, siapa yang selalu dikabarin duluan nih, misalnya kalau ada apa-apa sekarang? Kalau misalnya ada apa-apa nih terjadi sesuatu gitu loh, siapa selalu orang dikabarin pertama? Misalnya ada good news, sad news, apapun itu, siapa orang pertama yang di... kepala seorang Rizky Febian gitu. Saat ini nggak ada. Oh, ya, apa ya? Sule gitu ya. Babe bukan. Ya paling. Ya kalau ya ayah paling udah. Nggak ada lagi. Nggak ada. Nggak ada. Siap. Nggak mungkin. Siapa? Nggak ada. Belum. Ini terakhir udah ditanya tadi, nggak usah lagi ya. Oke. Ini terakhir nanya gimana kelanjut sama Anya, maksudnya diulang lagi kan udah tadi ya. Iya. Oke. Kalau gitu
Udah ya, kalau gitu pertanyaannya. Gak apa-apa, masih ada. Masih ada gak nih? Udah gak ada, nampaknya udah gak ada. Udah! Kurang ya? Kurang menantang. So, kita udah tahu upcoming projectsnya Iki, udah tahu sama Anya itu kayak gimana, kemarin sempet rame juga. Udah tahu top 5 search-nya di Instagram terakhir tuh, apa sih, siapa sih yang dilihat-lihat, udah tahu juga semuanya pokoknya ya. Hah? Udah tahu ya. Udah tahu. Oke, karena ini acaranya live at Kui Room. Now back to the music. Ini lagu terakhir dari Rizky Febian. Yeah. Ralfi sekalian pamit makin juga. Ya. So, see you next time di live at Kui Room. Rizky Febian, take it away. Pagi hari menyapa dengan indah. Ku tersenyum melihat kau masih lelah. Sudah dengan berbagai cara agar tak terlewatkan hari yang indah. Banyak hal yang telah kita lewati di setiap harinya. Denganmu ku mengerti arti cinta sesungguhnya tumbuh di setiap saat, dan mengerti makna cinta yang abadi. Terlewatkan hari yang indah. Banyak hal yang tak kita lewati di setiap harinya. Subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe. Kuy.